Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channelnya Maksimal Konveksi. Kali ini kita akan memperlihatkan pekerjaan kaos untuk JD Solution. Bisa dilihat di sini ada tulisannya JD Solution. Untuk bahannya sendiri, ini kita memakai katun combat 30S warnanya biru navy. Untuk katun combat sendiri, kita sebenarnya ada beberapa macam. Kalau yang umum itu ada 4 macam, yaitu 20S, 24S, 30S, dan 40S. Yang membedakannya adalah tipe kerapatan benangnya. Jadi semakin kecil angkanya, semakin tebal kainnya. Contohnya yang 20S itu biasanya dia di antara 180 sampai 220 gram per meternya. Yang 24S 170 sampai 210 gram per meter. Yang 30S itu 140 sampai 160 gram per meter. Nah, yang ini biasanya paling banyak dipakai dan permintaannya di konveksi ini semakin banyak. Yang 40S biasanya 110 sampai 120 gram per meternya. Biasanya dipakai untuk clothing di Bandung. Combat sendiri, dia kelebihannya adalah bahannya yang halus dan lembut, juga menyerap keringat, jadi dia pasti nyaman dipakainya. Ini yang untuk 30S, tebelnya seperti ini. Ini nyaman banget dipakai. Oke. Nah, kalau kekurangannya sendiri, dia biasanya itu harganya lebih mahal dibandingkan dengan yang lain seperti PE dan TC. Untuk sablonnya, dia satu warna menggunakan plastisol Dove, bisa di zoom. Pada pesanan ini, dia ada 3 titik sablon. Nah, ini yang pertama, yang kedua di tangan, dan satunya lagi ada di belakang. Ini untuk pesanan JDID. Oke, sekian penjelasan tentang kaos pesanan dari JDID kali ini. Semoga bisa memberikan gambaran untuk kalian semua yang mau bikin kaos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.